barunya di sini ya udah sistem TWS ya, TWS, jadi TWS bisa share Bluetooth bareng. Jadi di sini ini agak susah lihat ya, kayaknya agak terang ya. Di sini udah ada lengkapnya, ada line, ada Bluetooth ya, ada apa, udah sistem TWS ya. Jadi kalau untuk TWS, jadi sininya di Bluetooth ini, kita pindahkan ke Bluetooth dulu, ini nggak kelihatan ya kalau terang. Gimana ya cara biar bisa lihat ini Bluetoothnya, ini Bluetooth ya, nggak tahu kelihatan. Nah, kita akan buangnya ke Bluetooth yang satunya ini, kita pindahkan ke Bluetooth juga. Jadi kita tekan ini tahan. Nah, jadi dia akan Bluetooth TWS. Jadi kita ketika connect satu Bluetooth dalam satu handphone, dia akan langsung connect juga ya. Jadi itu namanya sistem TWS ya. Kalau Bluetooth biasa dia cuman dari ini. Dia ada radio juga. Mode radio ya. Nah, kita mainnya coba dari mixer gini ya. Kisaran harganya nggak mahal-mahal amat ya, di bawah 4 juta ya, tapi kualitasnya udah mantap. Kita coba lagu yang agak ngebeat ya, agak ngebeat. Kita ambil langsung coba TWS-nya kali ya, coba TWS-nya. Kita lanjut lagunya ya. Review kali ini ya untuk speaker aktif-aktif ya, yang udah banyak kelebihannya USB, LAN, sama Bluetooth ya. Bluetoothnya juga udah TWS ya. Di sini udah Canon mic-nya, mic-nya udah pakai Canon model ini, model multi ya. Di sini Canon biasa ya, ada RCA input sama output line juga ya. Terima kasih untuk video kali ini ya, tetap pantauin terus ya di YouTube Golden Blast ya. Saya dengan Kopran ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya, masyarakat selalu, untuk selalu semangat dalam 2021. Terima kasih, salam Golden Blast.